kami mahal yang kau pergi main kami bawa singgit. Kenapa? Apa boleh di start? Dan di situ kenapa aman? Nakik banyak. Tak boleh kami macam kau main ni bawa singgit. Saya memang saya takut bawa tadi. Memang tak dapat tim banyak. Boleh lah dapat 2-3 tim boleh dapat. Tapi berdengung. Lama lah. 30 sen lagi delay. Memang lah sebab kenaikan 3 tim daripada 30 sen. Dapat berapa persen tu? Okey, law. Ni law lah, law. World law. Maksudnya seluruh dunia punya law eh. Kalau kenaikan 2%, 2% je? 2% je yang kau beli tu naik 2% untung. Dewan TV. Dewan TV. Ni world punya law lah. Kita tak peduli pun. Sebab 2% tu kau kali sebulan. Banyak lah. Jadi. Bank pun tak boleh lawan kau punya macam bayar. Bank bagi setahun 5 sen. Faham tak? Maksudnya 5% lah. Kau sebulan. 40%. Tahun. Nah, dah 400%. Ha, kau tak bersyukur. Isu dia tak bersyukur je. Nanti dia banyak, dia tak sedar dia main 20 lot dia. Puas saja tu, puas saja tu. Dia kena faham macam tu. Tak, kadang-kadang kau ni nak tip banyak supaya nama tak atas. Taulah keren sikit kan. Ha, bahaya tu, sebenarnya tu bahaya. Nama kat atas. Ya, nama dan report tu nama kau kat atas ah. Tu ada macam tu eh. Saya pun tak rasa. Itu bahaya. Ada dia gitu, okey. Dulu ada juga dia nak hantar report paling cepat. Kan tak ada generasi tu tak ada. Tak bukan generasi tu dia harap aku petik. Mungkin dia dalam 2021 dia tak dapat masuk 2024. Dia jam tu. Aku berhati dia mamak-mamak tu dia jam. Dia baca WhatsApp tapi dia berharap aku sebut kami. Nah, orang macam tu masih dalam 21. Dia tak nak tu, tak perlu buat report sendiri dulu. Aku nak tengok. Nanti bawa aku masuk. Maksudnya kau ada ilmu lah. Eh, kalau kau selama berapa tahun untung, maksudnya selama ni kau berharap apa aku petik? Bila kau nak baju ni? Kau kacau. Ha. Tak ada ini patah-patah saya. Itu kenapa dia orang tak live lah. Padahal 600 lebih orang tu gaji DK 2021. Yang lebihnya tak sampai 10 orang kan report tu. Banyak lagi yang grup DK 2024 ni report. Di situ benda marah. Dan korang pula satu gagalan masalah. Tak nak pilih tempat yang selamat. Itu yang aku tak faham. Tempat tu belum selamat, kau masuk juga. Dia macam otai pula kan. Aduh, aku cakap budak-budak ni. Tak, dah pecah. Dah pecah, kata Emas 9 dah pecah. Kan, sudut Emas semua dah cantik. Fikirlah masuk, barulah fikir masuk. Ini belum lagi, belum jadi lagi. Dia masuk dulu. So, konon pagi, saya terawal lah ni. Yang konon pagi, yang pagi tu cikgu dah petik ha. Itu maksudnya belum lagi dah. Maksudnya kena tengok dulu. Siapa lah. Suruh masuk? Dari dulu aku cakap siapa suruh masuk? So, ikut teknik masing-masing. Ikut teknik masing-masing. Barulah tengok. Baru pun tengok. Oh, okay. Itu main lagi. Itu main lagi. Itu main lagi. Yang bila aku cakap tak untung kau dah dua kali dia bagi, itu dia main lagi. Kalau term tidur kau tu maksudnya dia tengah laju lah kan? Dia tengah main. Okay. Engkau yang tertinggal. Itu yang tertinggal tu yang tidur. Saya tengok counter ni tak tidur pun. Tu tiga kali tengok kan. Cikgu kata tidur. Saya tengok makin laju, makin laju. Yalah kau yang tidur. Oh. Aku tiga bulan berapa? Aku tidur. Betul tu. Mana tidur ni? Siapa yang tidur? Apa pun tidur. Kadang yang M15 dia pacak tu ni, kita tengok. Mana nak muncul-muncul? Kena tunggu, dia perlu 2 jam. Kalau macam, kalau dia buat tiang macam tu, kalau dia tak jatuh M9 eh, maksudnya dia 2 jam ke 3 jam baru dia sampai ke M9 punya ni, ibit. Biasa lama.
biasanya macam tu tang ambil kau pergi. Kalau duit lain lah, dia punya satu lapan. Tadi body, satu body penuh. Lepas tu, doji. Dah himpit, barulah dia pecahkan. Banyak kali tu. Hekta tu dah dalam time new wish list. Ni senang sangat. Dia naik apa? Pukul 11 masih. Dia naik tiang lepas tu. Okay, dia naik ni. Satu tiang. Pukul 11. Menjadinya kalau nak main dekat mana? Petang. Petang. 2.45. Boleh main. Problem dia tak ada kesabaran. Betul tak? Ikan aku cakap tunggu dia impit kan? Ha. Dia impit ni daripada pukul 11 sampai ke maksudnya berapa? Sampai pukul 3 apa? Ha, 3 jam lah. Woi. Woi, ni apa yang berada? Ni tak Amy kau tak ajak? Ini ada anak kecil. Anak kecil takkan tak bersongsong. Anak dia nak buat bunga kan? Dia buat bunga tu tak hebat. Sampai majoriti. Sweet lah. Tu sana tu boleh. Mana kerja dia? Tu meja tu. Dia pindahkan. Dia ni. Eh, kau duduklah sini sikit. Aduh. Aina tak duduk dengan Alim. Ha, apa conclusion? Tengok swing. Yang aku cakap kan? Oh, aku cakap kan? Nampak betul lah. Ha. Faham? Ada masa sampai 12 tadi. Masa tenung. Orang lain pun kerja tau. Maksudnya kita kena tunggu dia himpit dulu ke Emma ni. Dah hampir-hampir tu, barulah kita masuk. Tak, dia dah pecah pun masuk. Dah pecah. Yang pagi tu. Pecah yang tadi. Yang pagi tu. Pagi dia buat. Hai. Aku nampak kat tu. Ada bawa di mana? Habis tu mesti ada ni. Ya, aku malam tengah lepak kat dataran ni. Ambil lah kau tak dapat yang dia pecah hari yang nombor satu. Kau dapat tak yang nombor dua? Boleh dapat lah. Ha, ambil lah. Apa? Dia tengok MD menakutkan dia. Apa? MD menakutkan dia. Dia tengok tu. First dia tengok CS atas dia masih okay. Lepas tu pecah SNR tu. Lepas tu lah tadi tengok MACD yang kosong. MACD dah keluar kosong kan? Keluar kosong, atas kosong lah maksudnya. Haa, maksudnya yang ni lah. Betul. Okey, sekarang ni diimpit lah. Diimpit lah. Okey, kenapa kau nak tahu? Sebab kat loss kau hanya satu tip dia bawa MACD lah. Apa masalahnya? Tak perlu takut kat situ lah. Macam sebelum-sebelum ni, bila saya masuk, tengah report, adalah orang kata, MACD dah terawang kan? Jadi, saya dah ingat dah, ini dah terawang, saya tak masuk. MACD terawang, tetapi CS atas MA9, kenapa kau nak takut? Okay. Kenapa kau nak takut? Simple je. Dia yang MACD terawang, nampak ni bawa MA9 tak? Ini bangang.